Gempa bumi barusan dirasakan di Palu, Sulawesi Tengah pada jam 7.58 menit waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan resmi dari situs BMKG, gempa tersebut berkekuatan 3,4 skala Richter dan getaran hanya dirasakan di beberapa wilayah dengan sangat kecil. Tidak ada belum ada informasi kerusakan atau korban akibat dari gempa tersebut. Sekian informasi gempa hari ini.